terpengaruh banyak. Terpengaruh dengan secara yang cepat. Cepun. Cepat. Dalam sekelip mata. Sana on sini dah tahu. Sana semua orang kata sekeliling tu cukup cepat. Tak macam lama-lama dulu yang lepas-lepas dulu. Dia lambat. Terpengaruh. Allah cukup cepat. Itu pula. Pakcik ni bab pemuda tu tak ada apa mak. Masalah lah. Pemuda ni cukup senang bentuk. Senang tapi kita jangan kebajikan mereka, kita jangan lalai. Kadang-kadang kita terlalai. Terlalai. Kebajikan pemuda ni, kadang-kadang pemuda ni dia benda mereka kuat, mereka boleh cari keuangan mereka sendiri walaupun mereka tak duduk dalam UMNO sekalipun ni. Waktu nak berhimpun barulah ada sesuatu nasi untuk pemuda. Tak bagus yang tu. Pemuda ni kita boleh jumpa sembang di mana-mana tempat. Tempat yang sempena kita kata. Tempat di kedai-kedai ke, perjumpaan di mana-mana tempat pemuda duduk berhimpun. Tempat mereka duduk main takru ke, main bola ke. Banyak. Dia punya kata apa, untuk dekati pemuda tu banyak. Walaupun sebiji bola. Nak buat tak buat. Yang atas kena kerja lah. Penyelarah apa? Penyelarah. Penting penyelarah. Tunggu. Tapi bayi-bayi pemuda ni dia tak goyang. Dia tak goyang. Cuma terpengaruh. Terpengaruh saja. Terpengaruh pun hak sisa-sisa tu orang kata yang baru nak naik. Yang baru orang kata menyengkau usia 21, 25. Bila orang kata apa, tu muda lagi. Jom lah jalan lah kalau macam pemuda dah. Kita try tengok. Dah try tengok. Kebanyakan try. Negara kita kebanyakan try. Tapi apa yang dapat try lah ni? Lo try. Try. Lo depan ikut mahasiswa try. Tepuk lagi. Try. Tepuk. Tepuk. Try. Tunggu. Try lah. Try. Benda ni bukan try. Bukan macam beli baju di supermarket. Boleh esok. Tak cukup. Tapi kecil tapi tukar. Ni bukan dia try. Betul dia kata lah 5 tahun pula. Kita kali pula. Bukan masalah 5 tahun. Masalah 5 tahun pendapat. Nak kali tu pendapat. Macam-macam boleh buat. Macam-macam boleh buat. Masalah kali, masalah pentadbiran lain tu. Pentadbiran kalau kita kata buat 5 tahun, kita boleh selesai 5 tahun. Tak boleh. Umur ni kita boleh. 5 tahun cukup kita pergi mengundi. Cukup kita pergi mengundi. Tapi projek yang hak kerajaan buat bukan makan masa 5 tahun. Bukan projek kecil. Kalau buat dangau boleh. Ni yang baru ni apa nama? Lim Goeng bertangguhkan apa? Projek Cuping Valley. Apa perangai? Itu pakcik tak mau nak kata apa pakcik pun tak apa hari ni. Tapi pandangan pakcik benar-benar yang hak tinggi-tinggi dalam negara ni, hak yang makan berbilion-bilion juta ni pakcik tak tahu lah bagai pakcik ni orang kampung. Semua yang pakcik tahu pendapat bagi pihak kampung ni, pemuda tak ada masalah. Pemuda tak ada masalah. Siapa yang jadi ketua dia itu, pimpin lah dia lho. Peringkat bahagian? Peringkat bahagian kita baru-baru ni pun, dari mana-mana kali ni pun bergoyang. Bergoyang juga tapi bergoyang pun menang. Menang. Boleh dengan lagu berkelahi. Lagu nak berkelahi tu. Berkelahi tu siapa? Sama-sama. Sama-sama kita. Sama-sama kita. Tapi sama-sama kita ni, kadang-kadang kita nak tunjuk pada orang bawah-bawah ni, mereka pun berkelahi ni. Jadi tak seronok lah nak. Pakcik ikut je ya. Tapi pakcik ikut pada yang tetap lah. Ya. Lo kita betul kita nak ambil macam muka-muka baru. Boleh ambil muka baru. Tapi kita kena pandang dia. Kita kena pandang bakat dia ada tak ada. Walaupun dia duduk lama ataupun tak. Ke orang kata apa, macam sekeliling dia. Pergaulan dia. Kemesraan dia macam mana. Ya, pakcik cakap ni. Saya tahu dah pakcik ni menukung apa ni. Saya kan cara sokong saya lah. Saya abang terus terang lah. Saya duduk dalam BN ni daripada saya boleh mengundi lagi. Duduk dalam barisan yang sini. Tapi saya tak mampu nak pergi atas-atas macam orang lain. Cuma saya sokong di bawah saja.
Ketua bahagian? Ketua bahagian Padang Musak kan? Padang Musak. Ketua bahagian Padang Musak daripada Zaidi.